Selamat datang di GoTrust Channel. Kali ini kita membahas topik solusi macet, yaitu dari Jalan Denpasar atau di belakang saya itu Jalan Setiabudi Selatan mau ke Kokas atau Kota Kasablanka Mall atau Jalan Kasablanka, yang pada umumnya itu lurus ini ke kiri lewat Kedutaan Malaysia dan putar balik dan masuk lagi, putar lagi ke kolong. Nah, kali ini kita nih ya. Ini solusinya ini ke kanan nih, agak cepat ya. Jalan alternatif ini atau kita bahasa kitanya itu kompas ya, jalan kompas ya. Nah, di sini nih. Ini jarang orang yang tahu nih ya. Ya, ingat tuh depan ada ini. Ya, ini posisi kiri kita masuk Sapam. Ini kalau ke kanan nggak bisa, karena kalau ke kanan ini untuk motor. Nah, kita periksa. Ini jarang yang tahu ini. Sangat jarang yang tahu. Melalui pemeriksaan ini doang ya, nggak bayar. Oke. Dan kita ke kiri. Jalan. Nah, ke kiri ya. Ke kiri. Nah, tuh ya. Nah. Udah, turun langsung ke kiri ambil posisi kanan. Nanti kita masuk ke kolong. Satrio. Ini Jalan Satrio nih ya. Sebelahnya Kuningan itu. Kuningan City, banyak Kuningan apa no? Mall-mall itu, nah langsung ke kanan. Ya, langsung ambil posisi kanan. Nah, masuk underpass ini, underpassnya Kasablanka. Ya, nah kalau normalnya itu lewat sana nih, lewat ke kanan saya nih, tuh. Ini jalan normal, muter di sana. Nah, macetnya kan? Kalau ini langsung udah, ya. Gitu. Di tadi pasti security juga banyak tanya, cek langsung masuk. Ya. Ini sangat berguna. Kalau di sini macet mah udah biasa lah. Mau hari apa mah libur karena macet di sini mah udah biasa, ya. Tapi kita mengurangi setengah kemacetan dari kalau kita lewat normal. Ya. Nah, itu udah Kasablanka. Kokas, ya oke, okay. Mengerti paham? Kalau nggak paham, tolong tanya di komentar, saya pasti jawab. Terima kasih. Ya, saya tunggu saran-sarannya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Oke, okay, terima kasih banyak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kita usahakan ada beberapa video untuk solusi macet yang ada di Jakarta ini. Oke, makasih. Bye-bye. Sampai ketemu lagi.